Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Bimi di channel YouTube Ilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terhangat nih seputar Ayu Ting Ting. Dan hari ini ada parodi yang sangat lucu menarik perhatian Ayu Ting Ting, Ruben, dan juga Ivan Gunawan. Di mana di sini ada parodi dari salah satu fans mengenai kehidupan dari Ivan Gunawan, mulai dari sejak ia datang ke dunia entertainment hingga saat ini. Pada zamannya, Ivan Gunawan pernah memainkan sebuah film di mana isinya tentang pertaubatan. Dan di sini menjadi parodi yang sangat menggembirakan ya untuk Ruben dan juga Ayu Ting Ting, di mana parodi tersebut terlihat langsung oleh Ivan Gunawan dengan senyumannya. Di sini Ivan Gunawan mengatakan bahwa Allah melaknat siapapun pria yang menyerupai perempuan, begitu juga dengan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ucapan dari Ivan Gunawan tersebut dijadikan parodi karena Ivan Gunawan memang ya sampai hari ini terlihat gemulai. Dan pastinya Ivan Gunawan memang terkenal sebagai seorang desainer muda ternama di Indonesia yang tak diragukan lagi kualitas dan juga kuantitasnya. Banyak para netizen yang berpikir bahwa Ivan Gunawan bukan pria yang sesungguhnya karena memang gayanya yang selalu dekat dengan wanita-wanita muda. Namun Ruben Onsu dan juga Ayu Ting Ting tetap nih ya mempertahankan pertemanan mereka hingga saat ini, tak termakan isu-isu di luaran sana karena persahabatan mereka sejati. Walaupun banyak sekali orang-orang dan juga netizen yang mengatakan bahwa Ivan Gunawan bohong. Persahabatan yang memang terjalin dari hati akan tumbuh selamanya, meskipun badai dan juga goncangan angin sangat kencang. Inilah parodi yang membuat Ayu dan juga Ruben Onsu tersenyum melihat tingkah dan juga perubahan dari Ivan Gunawan. Harapan mimin ke depan, semoga Kak Ivan bisa benar-benar menjadi laki-laki tulen dan pastinya menjadi imam yang baik untuk calon istri kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga tato-tato yang ada di tubuh Ivan Gunawan suatu saat nanti bisa bersih dan juga bisa kembali seperti semula. Bahkan menurut mimin, cowok yang maco adalah cowok yang tanpa tato. Bagi sahabat semua yang memiliki kritik, saran dan juga pesan, semoga tidak menjatuhkan siapapun ya. Selamat menyaksikan nih informasi yang mimin sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga menghibur juga untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.